Assalamualaikum. Hai hai YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Selamat pagi. Hai semuanya. Di video kali ini aku akan makeover di halaman rumah aku. Buat teman-teman yang udah pernah lihat video aku sebelumnya, ini aku udah pernah makeover dari tanaman yang atas ini, padi-padian, ke tanaman kaktus. Dan kali ini aku mau makeover lagi untuk mengubah suasana halaman rumah aku. Pasti dari thumbnail dan judul video aku kalian udah paham kan? Jadi kali ini aku mau bikin ala-ala kafe gitu. Jadi mau bikin kursi cor atau kursi beton ya namanya ya, yang permanen gitu, ala-ala di kafe-kafe gitu. Nah ini yang pertama, jadi dibongkar semuanya dan juga diplester seperti ini. Nanti aku sepil semua untuk biayanya dan juga hasilnya di video akhir. Nah ini sudah terpasang besi-besi rangkanya sebelum proses pengecoran. Dan karena nanti mau bikin pot buat kaktus-kaktus, jadi jangan lupa bikin pipa pembuangan seperti ini supaya potnya nggak ngecembeng airnya. Dan untuk di bagian bawah ini sistemnya melayang seperti meja dapur gitu ya, karena di bagian bawah nanti akan dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan barang-barang. Dan ini kebetulan di perumahan rumahku lagi ada proyek PDAM ya nih ya, jadi rumah bener-bener kotor banget. Oke lanjut, jadi ini udah dicor dan udah bikin dinding untuk pot kaktusnya nanti. Ini masih bener-bener berantakan banget kandang-kandangnya. Nah kurang lebih seperti ini masih nunggu cor-corannya benar-benar kering ya, jadi baru di plesterin. Dan ini dia setelah di plesterin semen, dan ini masih proses pengacian atau menghaluskan. Dan ini juga dinding halaman rumahku kan dari batako, ini rencana nggak usah di plester, jadi langsung dicat putih aja supaya lebih estetik gitu. Ini aku menggunakan cat anti air gitu ya supaya awet. Dan ini dia setelah diaci semuanya. Jadi sambil menunggu aciannya kering, ini lagi nanam-nanam kaktus-kaktusnya. Dan tara, ini dia untuk hasil akhirnya. Kelihatan lebih bersih ya untuk halaman rumahnya. Anyway, untuk kursinya memang sengaja dibikin unfinished seperti ini. Padahal kemarin juga udah beli catnya. Nanti kalau udah bosen suasananya tinggal dicat aja. Dan ini untuk locker penyimpanan di bawahnya. Jadi lega banget ada penyimpanan tambahan di rumahku. Alhamdulillah ada tempat senyaman ini buat santai di sore hari sambil ngopi-ngopi cantik dan juga menikmati senja. Buat teman-teman yang penasaran dengan budget yang aku keluarkan, ini dia daftar pengeluaranku. Yang di atas itu teman-teman bisa lihat pengeluaranku, dan yang di bawah itu adalah bahan-bahan yang aku tidak beli alias yang sudah ada. Dan ada juga bahan yang masih sisa seperti batu bata dan juga pasir dan juga semen masih nyisa juga. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Dan ini dia untuk suasana di malam hari. Oh iya, untuk size-nya atau ukurannya, ini aku share di foto ini ya.
Oke, terima kasih dan ngikutin video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.